Shalom, teman-teman cewek, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat ngeberkati kamunya. Yaitu empat tanda kamu wanita idaman. Dan saya berharap empat tanda ini betul-betul ada di dalam dirimu. Sehingga engkau muncul menjadi wanita yang terbaik. Dan semisal salah satu saja tidak ada di dalam dirimu ini, dari yang keempat ini, minimal ini jadi pembelajaran. Sehingga engkau muncul menjadi wanita yang terbaik yang diidamkan. Berikut tanda kamu wanita idaman. Yang pertama, dewasa. Jujur, kita pria rata-rata, kalau kita normal, tentunya kita menginginkan wanita yang dewasa. Karena kita tahu, untuk menjalin satu hubungan, agar hubungan itu berhasil, maka dibutuhkan pasangan yang dewasa. Karena bisa jadi partner dalam kehidupan, bisa bertukar pikiran, bahkan ada tanggung jawab bersama. Untuk itu, teman-teman cewek, jadilah dewasa. Minta maaf saya ya, minta maaf. Umur tidak jaminan orang dewasa. Banyak orang udah berumur, tapi kayak anak kecil kelakuannya. Untuk itu, mulailah menjadi pribadi yang dewasa. Artinya, bertanggung jawab, berkomitmen, punya cara pandang yang benar, punya respon yang benar, cara berpikir yang luas, sehingga kehadiranmu menjadi jawaban. So, itu yang pertama, jadilah pribadi yang dewasa. Nah, yang kedua, tanda kamu wanita idaman adalah bijaksana. Kekuatan dari seorang laki-laki dalam hubungan, salah satu kekuatannya adalah terhadap pasangannya. Jadi ada istilah berkata, di balik pria yang hebat ada wanita di belakangnya. Jujur, saya setuju dengan itu. Untuk itu, jadilah wanita yang bijak, baik dalam bertutur kata, baik dalam bersikap, sehingga pasanganmu, hubungan yang kamu jalani itu menjadi berhasil, menjadi berkat, dan menjadi teladan bagi banyak orang. Sehingga kamu menjadi idaman bagi banyak orang, karena kamu bijak dalam bertutur kata dan bersikap. So, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tanda kamu wanita idaman adalah kamu wanita yang penuh dengan syukur. Kamu mudah sekali untuk bersyukur. Ya, ada masalah, ada tantangan, bahkan ada fitnah, ada gosip, kamu gak ngebalas. Kamu cuman mengucap syukur. Memang jujur, mudah untuk mengucapkan ini, belum tentu mudah waktu ketika ada masalah. Tapi kalau kamu memang pribadi yang mudah bersyukur, maka percayalah kamu adalah wanita idaman. Bagi saya, wanita yang mudah bersyukur, itu kecantikannya itu natural banget. Inner beauty-nya dia itu betul-betul terpancar. Karena bagi saya cantik itu relatif. Cantik itu relatif. Tapi ucapan syukur itu akan memancarkan inner beauty yang sesungguhnya dari dalam dirimu. So, teman-teman cewek, daripada kamu bersungut-sungut, menggerutu, ngomel, tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah, mendingan bersyukur. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, tanda kamu wanita idaman. Maka yang keempat adalah berfungsilah sebagai penolong. Karena memang wanita didesain Tuhan untuk jadi penolong. Firman Tuhan berkata, tidak baik manusia itu, artinya Adam, seorang diri saja. Aku, kata Tuhan, akan jadikan penolong, yaitu Hawa. Jadi memang Hawa didesain untuk jadi penolong, bukan penodong, apalagi perongrong.
Untuk itu teman-teman cewek, berfungsilah sebagai penolong. Jangan cuman memikirkan diri sendiri, jangan self-center. Cobalah pikirkan orang lain, bantu orang lain, sehingga kamu menjadi wanita idaman. Sehingga kamu menjadi wanita yang terbaik. Oke? Ini yang boleh saya bagikan, dan saya percaya empat tanda ini ada di dalam dirimu. Tetap semangat, antusias, hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.